Kalau kita buat analisa pos pilihan raya 13 di Sepang, faktor terbesar sekali ialah perpecahan dalaman yang berlaku. Dalam hal ini, kita mesti jadikan ini sebagai pengajaran. Kita juga tak boleh memilih sembrono sahaja. Siapa-siapa nak jadi calon, dan kita kerat orang yang popular sebelum itu, semata-mata dia tidak dari kem kita. Kalau kita mengamalkan cara seperti ini, maka akan berlakulah perpecahan, disunity sesama kita. Rupa-rupanya dulu bila saya kata kita mesti pilih winnable candidate, semua orang kata dia winnable candidate. Kita tidak ada sistem kriteria, sistem methodology yang boleh kita gunakan secara objektif nak menilai siapa dia tu winnable candidate sebenarnya. Tapi alhamdulillah, sekarang ini kita sudah ada sistem yang baru. Sebab tu bila kita buat final pemilihan, hanya mereka yang lulus saja. Kalau tak lulus ujian saringan, tak boleh masuk dalam final list. Jadi bila kita buat sistem baru ini, timbullah calon kita Setara Budiman. Sikit sebanyak ada orang sebut ada the Budiman factor. Ada berapa persen naik undi itu kerana Budiman factor, faktor calon menyumbang kepada kemenangan kita.